person dari Amsterdam dan akhir. Sektor sebelah kiri, sayangnya nomor 13 sekarang, lagi-lagi 13, coba cari teman, lagi-lagi otak-atik bola tadi, Ricky, langsung menuju nomor punggung 7 tadi yang dituju, dicuri oleh Adi tadi nomor punggung 13 dari Sialang ini, coba crossing ke tengah. Lagi-lagi Wani yang dituju sektor sebelah kiri, 13 yang dituju, lagi-lagi 13, coba cari teman kerjasama dengan Romi, dibuang tadi, 9 sekarang, lagi-lagi dicuri nomor punggung 11 tadi, 17 cari teman, lagi-lagi cari teman, santai saja nomor punggung 11 tadi di 7, gantung di sana, melambung tinggi yang kasa yang dituju di sana, nomor punggung 13, lagi-lagi 13 duel dengan nomor 13 juga, sayangnya bola keluar ke kanan, lemparan ke dalam untuk kesekian kali. Lemparan ke dalam lakukan 13 Dodi yang dituju, sayangnya tidak akurat kontrol yang di 12 sekarang yang 10 untuk kami yang dituju, lagi-lagi dicuri tadi oleh bek tangguh dari Limo Sedaun ini. Limo Sedaun sekarang coba bangun serangan dari sektor tengah-tengah ini sama nomor punggung 17 yang masuk kami 7 tadi. Almi langsung ke tengah-tengah nomor punggung 9 tadi. Di sana ada nomor punggung 13, lagi-lagi 7 nomor punggung 9, diapit 2 pemain tadi, buang saja tadi bulat, sekarang menuju ke nomor punggung 13, sektor sebelah kanan, lagi-lagi 17 kerjasama 11 tadi, lagi-lagi masuk kami 14 yang dituju tadi, 17, 11 yang dituju, lagi-lagi cari teman, 17 lagi yang dituju, dicuri saja oleh Ricky tadi. Pemain dari Limo Sedaun ini, 9 yang dituju oleh Ricky, lagi-lagi coba melewati, sayangnya bentur tadi bulat, masuk kami nomor punggung 11, 9 kantung yang dituju sama dengan nomor punggung 13 sekarang buang saja oleh Sialang tadi, bola keluar lakukan 17, 7 masuk kami yang dituju, 13 jadi 19, Dodi tadi 14, curi saja bola, lagi-lagi 14, coba melewati, terlewati tadi, kantung yang dituju, lagi-lagi kantung, lakukan 13 yang dituju, lagi-lagi 13, pemain dari Limo Sedaun ini, buang saja dengan Romi, lagi-lagi Romi cari teman, kita tujukan mata anda ke gaung siang ini, langsung syuting ke depan, dibuang saja oleh pemain Limo Sedaun 13 tadi. Adi coba kejar dari bola, lagi-lagi 13 coba diapit 2 bola, lagi-lagi 13 coba diapit 2 dikuasai oleh nomor punggung 7, lagi-lagi nomor punggung 7 cari teman dari Jalan Putra. 13 sekarang syuting ke tengah lapangan, masuk 7 sekarang, lagi-lagi nomor punggung 19 menerima bola lagi, 9 lagi-lagi terlewati, sayangnya sedikit saja tadi lagi membentur kaki Adi masuk kami, lagi-lagi Dana Katung di sana, lagi-lagi Dana Katung di sana, lagi-lagi tendangan pagar lakukan 17, langsung
langsung ke tengah-tengah lapangan masuk kami tengah gaung tadi. 13 lagi-lagi 13 Puri saja bola. Romi yang dituju, lagi-lagi Romi jadi teman, langsung lakukan tadi tendangan pangan. 13 yang dituju, lagi-lagi 13 cari teman kerjasama dengan Dodi nomor 19. Dodi kepaul kepada Ricky yang dituju, sayangnya 13 kepada nomor 7, sayangnya dihalau tadi nomor 11 Ricky. 7 kepada nomor 13, terperangkap upset tadi nomor punggung 13 dari lima setahun ini. Lagi-lagi kandang serangan dilakukan oleh lima setahun ini. Sekarang berpindah bola kepada 11 sekarang. 11 cari teman, 17 yang dituju. Lagi-lagi sodor bola tadi sayangnya dihalau oleh nomor punggung 7. Tidak ada teman di sana. Dari Sialang ini coba bangun serangan dari sektor sebelah kiri. Wani, Wani dibayangi oleh Ram Romi tadi. Meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pertama kalinya dilakukan kickoff babak kedua ini. Tuju ke nomor punggung 11, 4 tadi yang dituju salah pengelan. Siapakah yang dituju 17 ini? Kita saksikan. Ambil ancang-ancang, lakukan ke tengah lapangan di mulut gawang yang dijaga oleh lima setahun ini. Adi, nomor punggung 13 kerjasama dengan nomor punggung 14. M14 shooting tadi. Kembali kita saksikan pertandingan pada sore ini. Jangan sampai mata Anda berkedip. Langsung lakukan Dodi tadi, maksudnya yang 7 nomor punggung 9. 9 kerjasama, cari teman, coba melewati 3 pemain dari Siang Putra ini. Teman nomor punggung 11 di sana yang 7. 4 kerjasama, 17 dicuri tadi oleh Opit Tusangir. Nomor punggung 9 untuk kami. 6 sekarang kuasai bola bulat. Lagi-lagi sama pengertian tadi bulat. Buang saja bola ke penjaga gawang tadi sehingga dapat ditangkap oleh penjaga gawang. Lagi-lagi coba mengatur serangan pada sore ini dari sektor sebelah kiri. 11 yang dituju berputar. 11 yang dituju berputar-putar melewati 2 pemain. Juga tahun ini lagi-lagi apa yang terjadi, curi saja bola Wani. Wani crossing ke tengah lapangan, sana ada dua. Dia bulat bersama. Lagi-lagi shooting ke tengah. Bulat bersama. Lagi-lagi shooting ke tengah. Apa yang terjadi di Wani lakukan ke tengah lapangan. Lagi-lagi 10 daya cari teman, diapit 2 pemain, 17 yang dituju, lagi-lagi 17 dilakukan. Dibuang saja tadi nomor 11, dicuri tadi 11, terlalu dekat bola kepada Adi sehingga bola dapat dikuasai sekarang oleh Siana Putra. Wani sekarang nomor 11, sudah sekarang nomor 10 yang dituju, sayangnya 9 kali 5 setahun ini bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam ini. Bola di berpindah sekarang kuasai oleh Zianam Putra. 17 dari 7, 17 dari jari teman. Lagi-lagi berputar-putar. Sayangnya dicuri tadi oleh Ricky. Emang kami nomor 9 tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam lakukan Adi yang dituju nomor punggung 13. 13
menuju sektor sebelah kanan nomor punggung 4. Lagi-lagi 4 selamatkan bola. Nomor punggung 14 yang dituju, 9 sekarang. Lagi-lagi 17 kerjasama diapit tadi pemain dari Lima Sadaun ini. Lagi-lagi dia cari teman, langsung sodorkan bola. Dicuri tadi nomor punggung 10, 13 masuk kami sekarang. Dapat saja dipatahkan oleh nomor punggung 13 dari Sela Putra ini. Sekarang lapak 10 dituju Tio. Kerjasama dengan Gatung dan nomor punggung kami. Lagi-lagi lakukan api. Api yang sekarang. Di sana ada nomor punggung 7. 7 dari Sela Putra ini. Dari teman nomor punggung 2. 2 sekarang. Kerjasama dengan nomor punggung 11 berputar. Ambil ancang-ancang, lakukan pada sore ini. Ya, Akbar langsung menuju gawang tadi. Ya, dibiarkan 17 belajar lakukan tadi. Tadi teman Deo diapit. Lagi-lagi Wani yang dituju. Wani sekarang diapit dua pemain dari Lima Sadaun ini. Lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh nomor punggung 6 yang baru masuk tadi. Deo sekarang, lagi-lagi Deo. Di sana ada nomor punggung 14 yang dicuri saja bola tadi Aldi. Lagi-lagi Aldi berputar-putar. Siapa yang dituju oleh Aldi? Lagi-lagi kesalahan dilakukan nomor punggung 11 tadi. Lagi-lagi 17 sekarang, 7 posisi bola. 7 cari teman. Langsung nomor punggung 6 yang dituju. Lagi-lagi 6. Lagi-lagi berhadapan dengan Siabu FC. Untuk hari Jumat kita adakan final. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh penonton untuk